Cristiano Ronaldo melakukan debutnya di Liga Eropa bersama Manchester United kontra Real Sociedad. Apes buat CR7, MU kalah. Pada laga perdana Liga Eropa musim ini, Setan Merah menelan kekalahan 0-1. Cristiano Ronaldo menjalani debutnya di Liga Eropa pada pertandingan itu. Ronaldo turun sebagai starter, menempati pos penyerang tengah Manchester United, dan bermain full 90 menit. Ronaldo terus menambah panjang puasa golnya di musim ini. Total sudah 7 laga dijalaninya di seluruh kompetisi. 6 di Liga Inggris, 1 di Liga Eropa. Belum ada gol atau asisnya. Cristiano Ronaldo sempat mencetak gol di menit ke-35 lewat sundulan. Sayangnya, dianulir wasit karena pemain asal Portugal itu terlebih dulu berada dalam posisi offside. Di menit tua, Ronaldo hampir mendapatkan sebuah hadiah penalti. Ronaldo nampak ditarik oleh pemain Real Sociedad dalam kotak penalti. Namun, wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran. Wasit pun tak mengecek VAR. Nah, kalau menurut kamu, apakah ini sebuah pelanggaran atau bukan? Coba deh ya, tulis aja pendapat kamu di kolom komentar. Nampaknya cukup ya pembahasan tentang Cristiano Ronaldo. It's jangan khawatir, nanti Cantika akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe CR7ID. Thank you, bye.